Saya offer ke teman-teman dulu. Nomor bini sendiri. Iya. Pemanasan dulu sebelum kita jalan. Pertama kita harus tahu kenapa kita melawan kebijakan ini. Karena sejatinya saudara-saudara, ini adalah sebuah perampokan. Perampokan oleh orang-orang rakus, orang-orang bermodal. Dan ini adalah pembunuhan berdarah dingin. Berapa banyak istri dan anak dari yang bergantung hidupnya dari pariwisata akan mati. Karena kerakusan ini. Harus yakin kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Kita lawan saudara-saudara. Daripada kita yang mati, mereka kita matikan. Tapi bukan pakai perbisikan. Di pemilu berikut, hukum mereka, hukum turun, ceplok, tanggalkan mereka. Kita lawan pencuri tersistematis. Itu untuk pemanasan. Tadi menyambung kata-kata teman kita tadi, untuk selalu perhatikan kiri kanan. Teman-teman intel, tolong kasih informasi yang jujur. Sekiranya nanti ada chaos, itu bukan dari kami. Kami hari ini peace. Kami mau bela perut kami. Kami mau bela keberlangsungan hidup anak, istri, keluarga kami. Itu saja, terima kasih. Kami menunggu komando untuk kita lanjut.